Halo guys, girls and moms, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Dititos. Video kali ini tentang ide hampers di saat lebaran. Kalian bisa lihat ide hampers dari aku, semoga bermanfaat. Dan ini juga udah selesai ya belanja, untuk belanja bulanan persiapan lebaran dan juga bagi-bagi sembako. Oke, simak terus videonya, semoga suka, dadah. Ini kita lagi bagi-bagi sembako guys. Iya kan? Di pinggir jalan langsung mau dibagiin soalnya. Papa Tito masih kuat, Papa Tito puasanya. Oke, Mams, langsung aja ke ide hampers lebaran yang pertama. Di sini ada kacang Bali. Ini endes banget ya rasanya, 45.000 aja. Selanjutnya kita kasih ada serbet putih untuk di dapur, tentunya sangat bermanfaat ya untuk ibu-ibu di dapur. Nah, untuk card giftnya di sini 9.900 aja, isinya 6. Nah, lucu kan Mams? Gimana menurut kalian? Komentar ya. Oke, langsung aja kita masukin ke paper bag-nya. Ini 20.000, isinya 12 piece, ya kan? Hemat ya, Mams. Nah, gimana menurut kalian ide hampers yang pertama? Komentar ya. Oke, untuk ide hamper selanjutnya, ini ada mukena, budgetnya 150.000 sampai 200.000 aja. Ini bagus banget ya, Mams, untuk harga segitu ya. Dan ini pantas banget nih untuk ibu-ibu guru gitu ya. Dan juga ada yang budget 100.000, itu biasanya untuk anak-anak. Asik-asik, jos. Brot, iya, asik, brot, iya, udah bisa berdiri sendiri, hore, hoba, iya, berdiri dong. Kak, mandi dulu. Mandi, cepetan. Ayo, cepat. Mama, sampo aku habis. Hah, habis? Iya. Ya, yaudah nih, pakai sampo mama dulu ya. Beneran. Mm-mm. Yay, makasih. Iya. Nah, ini nih rambut kakak Noren sebelum mandi. Rambut kakak Noren ini halus banget ya. Tapi kalau belum keramas kayak gini guys, kayak lepek gitu loh. Tuh, coba nanti kalau aku kasih sampo Scarlett. Wah, gimana ya? Pasti bagus deh. Nah, aku lagi coba varian sampo dari Scarlett guys, yang ini nih, Jordania Sisal Sampo dan conditionernya.
Nah, varian sampo dan conditioner Scarlett ini wanginya segar banget ya, Mams. Untuk yang biru Jordanian Sisal sampo, dia wanginya magnolia ya. Jadi ini tuh benar-benar segar banget dan fresh banget gitu. Anak-anak juga suka. Dan untuk conditionernya, dia wanginya evening primrose atau wangi bunga sedap malam. Nah, itu segar banget juga gitu. Anak-anak juga bisa pakai. Nah, kelebihan dari sisal sampo ini dia menyerap minyak, Mam. Jadi bagi kalian yang punya rambut lepek, aku rekomendasikan banget ya pakai sampo dan conditioner dari Scarlett ini gitu. Untuk conditionernya sendiri ini langsung bikin rambut berkilau dan mudah diatur, Mams. Buat kalian yang mau coba varian sampo dan conditioner dari Scarlett ini, bisa langsung nih ke link official shopnya Scarlett, Mams. Nah, sekarang kalau kalian mau lihat teksturnya yang ini tuh aku tuang ya, jadi kalian bisa lihat sendiri. Wow, ini tuh kayak cairan bening gitu ya. Ya kan, cairan bening warna biru. Tuh, kayak gitu. Ini kalau kita majuin kan? Kita majuin busanya. Nah, kayak gini ya guys. Kayak gitu. Lembut banget sih, lembut banget. Dan ini wangi banget. Mundurin. Gitu. Itu yang ini ya guys. Oke, sekarang kita cobain ya. Sekarang aku mau kasih tahu kalian nih tekstur Jordania Sisal yang conditioner. Ini lucu banget ya, warnanya tuh pink gitu dan harum banget guys. Teksturnya guys, dia benar-benar lembut banget ya. Ini tuh pink gitu dan ini tuh wangi banget ya, wangi banget gitu. Ini tuh anak-anak pakai nih, anak-anak pakai. Wow, rambut kakak Nauren langsung auto mengkilat loh guys. Bener-bener mengkilat, glowing, bercahaya gitu. Jadi bener-bener kayak rambut sehat gitu. Wow. Tuh, lihat guys. Bener-bener ini ya, bercahaya gitu loh. Berkilau dan bercahaya. Dan ini wangi banget dan lembut banget loh guys. Ya kan kak, lembut gak? Kakak gimana pakai sampo Scarlett wangi ya? Wangi banget. Coba kak muter lagi. Wow, lihat tuh guys. Bener-bener ya kan, shiny banget gitu, bercahaya. Wow, keren sekali. Wow, cantik sekali loh, seperti kayak di salon. Lihat. Wow. Bener-bener mudah diatur. Jadi sebelumnya rambut kakak Nauren ini lepek gitu kan, kayak kempes gitu lepek. Terus pas udah pakai sampo dari Scarlett, jadi kayak agak-agak mengembang gitu, tapi juga rapi gitu loh, rapi banget. Nah, kalau ini rambut Neng Kiki nih. Wow, rambut Neng Kiki juga guys, langsung auto mengkilat. Coba Neng muter. Coba ya, muter terus. Terus ya, wow. Nah, kalau rambut Neng Kiki ini modelnya ikal ya guys. Kalau kakak Nauren tadi rambutnya lurus. Nah, kalau Neng Kiki ini ikal. Tapi juga Neng Kiki bisa pakai nih ya. Wangi banget dan langsung auto mengkilat tuh. Ya kan? Bener-bener halus, wangi dan lembut tuh. Lihat. Wow, rambut Neng Kiki ini ikal dan agak-agak merah rambutnya ya. Pas pakai sampo Scarlett ini bener-bener tuh, lihat cantiknya. Coba muter lagi nih, muter terus ya. Iya, muter. Nah, kayak gini guys. Yes, diem dulu, mau masuk dulu. Nah, cantiknya. Oh, cantik banget, ya kan?
Oke, Moms, next untuk ide hamper selanjutnya kalian bisa pakai gift card yang bikinan sendiri ya, memanfaatkan barang yang ada di rumah. Nah, ini aku pakai kertas origami aja sama notes gitu ya, dan stiker tempelan. Ini anak-anak juga senang nih bikinnya gitu. Jadi Kakak Noren, Abang Esel, dan Kiki bikin sendiri card giftnya gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin. Sini, iya dimasukin. Dititos paket hampersnya. Di sini aku pakai bolu gitu, bolu Talas Bogor. Kalian bisa pakai apa aja sih kalau kalian mau makanan gitu ya, bisa bolu dari mana aja gitu. Nah, ini kebetulan aku pakai bolu Talas Bogor gitu. Mengirim ya? Buruh. Ini pengantar kurir kita. Yang cantik jelita. Halo, dadah. Makasih ya. Oke, Mam, sampai di sini videonya. Semoga bermanfaat dan suka. See you on the next video. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran dan juga bertemu dengan keluarga tercinta. Bye bye. See you.